Bethesda Modul Edukasi Teknologi atau WASET sukses ngokolakin kegiatan teks on tour Indonesia Cerdas Pajak Journey jeng pengabdian kepada masyarakat menurunkan gawe jeng program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung UNISBA. Kita kegiatan teh dibuka ke sakumna kalangan turta khususna ke mahasiswa praktisi UMKM katutu dosen akuntansi Piken Mikawano lebih raket aplikasi cerdas pajak selaku platform edukasi pajak kalawan basis web anu praktis tur inovatif. Pernahna di rohang seminar FEB Universitas Islam Bandung atau UNISBA, PT Samudra Edukasi Teknologi sukses ngokolakeun kegiatan Tax on Tour Indonesia Cerdas Pajak Journey jeung pengabdian kepada masyarakat poe Kemis 3 Oktober 2024 pabeberang. PT Samudra Edukasi Teknologi anu rukun gawe jeung studi akuntansi Fakultas Ekonomi jeung Bisnis Universitas Islam Bandung UNISBA ngokolakeun eta kegiatan kalawan dibuka keur balarea turta khususna anu penting keur mahasiswa praktisi UMKM oge dosen akuntansi sangkan bisa leuwih mikawano aplikasi cerdas pajak salaku platform edukasi pajak kalawan basis web anu praktis tur inovatif. PT Samudra Edukasi Teknologi SET mangrupa pengembang solusi teknologi edukasi anu boga komara di Indonesia kalawan misi nyiptakeun aplikasi inovatif anu ngarojong prak-prakan dialajar secara praktis. Ya, jadi kegiatan hari ini itu adalah untuk program kerjasama kami pihak industri dengan pihak perguruan tinggi, khususnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi Universitas Islam Bandung. Jadi ini sesuatu hal yang menarik bagi kita karena kami pihak industri bisa berkontribusi dan juga bersama-sama bersinergi untuk kebaikan dan juga membawa sesuatu hal yang baru, khususnya di inovasi bidang perpajakan seperti itu. Ya, jadi untuk tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan suatu inovasi digital yang dikembangkan oleh kaum-kaum muda khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal ini adalah aplikasi cerdas pajak. Terima kasih. Barangkali pertama-tama di sini kita di saya mewakili program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Tentu dalam hal ini sebagai program studi haruslah bagaimana berpikir untuk meningkatkan kompetensi atau skill mahasiswa yang saat ini mulai berubah ya, terutama terkait dengan kondisi digitalisasi di mana tentu ada beberapa bidang keilmuan ya, terutama dalam perpajakan. Mahasiswa diharapkan juga tidak hanya mengetahui konsep teori perpajakannya itu seperti apa, namun di sisi lain mahasiswa juga dibekali dengan sisi teknologinya sehingga untuk mengantisipasi serta untuk menambah skill tersebut, dalam hal ini tentu program studi akuntansi harus melakukan kolaborasi terutama dengan PT Samudra Edukasi Samudra Teknologi Edukasi. Kania Nurholis nembrakeun eta kegiatan teh jadi kolaborasi anu hade keur mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangkan leuwih jero neuleuman pasualan widang perpajakan. Iwan Kurniawan, Bandung TV.